Pemirsa, Badan Keswadayaan Mandiri Sekota Surabaya memberikan dukungan kepada pasangan Eri Cahyadi dan Armuji pada Pilwalkos Surabaya mendatang. Dukungan ditujukan dalam bentuk deklarasi bersama 89 BKM di Kota Surabaya. Sebanyak 602 peserta menghadiri konsolidasi akbar Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Mandiri FKA BKM Sekota Surabaya. Konsolidasi akbar yang diikuti 89 BKM tersebut digelar di Gedung Wanita Kalibokor, Kota Surabaya. Dalam konsolidasi yang dibuka langsung Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, mereka mendeklarasikan diri mendukung pasangan Eri Cahyadi dan Armuji untuk maju kembali memimpin Kota Surabaya dalam pemilihan Wali Kota Surabaya mendatang. Deklarasi dukungan tersebut disambut positif oleh Wali Surabaya Armuji yang berjanji nantinya Pemkot akan berkolaborasi dan melibatkan BKM untuk memajukan Kota Surabaya di berbagai bidang khususnya ekonomi. Mereka supaya nantinya ada kolaborasi dengan pemerintah kota. Kolaborasinya seperti apa? Ya nanti kita akan terus berkoordinasi dan berkonsolidasi. Ini yang tentunya kita sangat menyenangkan. Apalagi tadi disampaikan mereka juga mendukung penuh supaya kepemimpinan Erick Armuji ini bisa berkenan. Kalau kita itu sudah meneruskan kebaikan apa yang dilakukan mereka berdua, Kak Erick sama Kak Armuji, ya kita mendukung karena apa? Perjuangan ini belum selesai, pembangunan ini belum selesai. Kalau kita nanti putus begitu saja, jadi pembangunan tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Untuk itu kami pengurus FKA Kota Surabaya bertekad untuk mendukung kembali apa yang sudah diperbuat kebaikan dari Pak Erick dan Pak Armuji. Sementara itu dalam kondisi akbar tersebut diharapkan adanya fasilitas kesempatan untuk BKM agar bisa bekerjasama dengan dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Surabaya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan.